Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, bertemu lagi dengan channel Atu Sabar. Ya, bagaimana puasa Anda hari ini? Semoga puasanya lancar ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara trik budidaya tanaman pisang barangan. Kemudian kita mau bahas tentang jarak paling ideal untuk penanaman pohon pisang barangan. Apa aja? Yuk ikutin videonya. Kita mau pindah ke tempat, ke lokasi yang lebih bagus supaya teman-teman bisa lihat apa sih kunci dari pertumbuhan dari pisang barangan ini. Ayo. Oke, kunci pertumbuhan yang pertama ya, seperti di video sebelumnya bersama Atuk Sapar. Nah, umur dari pisang barangan kita ini kurang lebih sudah 5 bulan. Oke. Nah, jarak ideal untuk penanaman antar pohon itu adalah sekitar 2-3 meter. Itu idealnya ya. Nah, kalau ini hanya sekitar 1,5 meter. Ini lumayan rapat karena kita sedang memanfaatkan ladang yang sekitar 3 rantai ya. Nah, kunci pertumbuhan yang kedua yaitu jumlah anakan. Lihat nih. Yang kedua, kita akan mempertahankan 1 atau 2 anak saja ya, untuk memaksimalkan pertumbuhan dari si indukan yang pertama. Ya, ini indukan kita yang pertama yang sudah kita tanam. Ini umurnya sekitar 5 bulan, dan mudah-mudahan 3 bulan lagi dia sudah mulai keluar jantung pisangnya, atau kita mulai keluar buah. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya, sahabat tani. Ya, kenapa harus menggunakan jarak seperti itu, jarak antara 2-3 meter? Ya, kita mengerti, kita tahu bahwa pertumbuhan pisang itu memiliki daun yang lumayan panjang. Ya, kalau jaraknya terlalu rapat, kemungkinan akan mengganggu bunga yang akan tumbuh. Oke, nah yang kedua, semakin jarang jaraknya, maka nutrisi dari tanah sekitarnya bisa diserap oleh si tanaman yang ada di menjadi indukan si pisang barangan. Oke, makanya jarak itu sangat penting untuk pertumbuhan si pisang barangan. Nah, buat trik yang kedua yaitu mempertahankan semakin sedikit anakan pisang barangan. Ya, seperti teman-teman ketahui, selayaknya manusia, jika kebutuhan nutrisinya kurang, maka tumbuhan akan semakin kurus. Nah, walaupun makanannya banyak, tapi kalau misalnya anakannya terlalu banyak, itu akan menyebabkan nutrisi ke pohonnya juga akan berkurang. Sehingga di kebun Atuk Sapar ini, khusus di pisang barangan ini, kita akan mempertahankan 1-2 anakan pisang. Gunanya apa? Ya, saat pohon utama atau pohon indukan nanti ini bakal keluar buah dan dia bakal mati setelah kita panen, maka anakan yang kedua, anakan yang pertama, maksud saya, anakan pertama akan memiliki nutrisi yang cukup untuk menghasilkan buah yang cukup baik. Nah, ini yang satu anakan yang kita pertahankan. Nanti kita mau ke sana, kita mau lihat yang dua anakan yang kita pertahankan supaya nutrisi dari si pohon barangan ini tetap terjaga. Oke, kita lihat yuk yang dua anakan. Nah, sahabat tani, ini yang kita pertahankan 2 anakan. Ya, 1, 2. Jadi, kemarin sudah jelasin sama Atuk Sapar, boleh dicek di link videonya, di video-video yang sudah kita buat di channel Atuk Sapar, bagaimana cara memilih anakan yang tepat. Jadi kita bakal pilih mana anakan yang paling baik untuk kita pertahankan, atau mana yang kurang baik segera kita buang. Nah, kita punya 2 anakan, ini termasuk jenis yang bagus. Nah, kita akan bandingkan nanti dengan anakan yang satu ya. Nanti waktu buah kita bakal videoin lagi bagaimana perbedaan antara yang kita pertahankan 2 anakan dengan yang 1 anakan. Oke. Nah, sahabat tani, kalau pengen tahu,
Tanah yang kita tanam ini untuk pisang barangan tiga rantai ini dulunya adalah sawah. Ya, ini adalah sawah. Kemudian kita gali untuk membuat jalur air. Karena katanya pisang barangan sangat baik ditanam pada lahan yang belum pernah ditanami pisang. Atau jika kalian memang sudah punya lahan pisang dan mau mengganti dengan pisang barangan, silakan dibersihkan dahulu dari bekas-bekas akarnya, kemudian boleh ditanam dengan pisang barangan. Oke sahabat tani, cukup sekian dulu ya tips dan trik kunci pertumbuhan dari tanaman pisang barangan. Sampai ketemu lagi di tips-tips pisang lainnya di channel Atuk Sapar. Sampai ketemu lagi sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.